Ribu-ribu warga Numi Gandrung Motorcross Ilbiung Dinalodaya Adventure Kebangsaan Dina Raraga Milangkala ke-74 Republik Indonesia di Lapang Pusdikaf Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat anu dikokolakeun ku Polres Cimahi. Eta Lodaya Adventure Kebangsaan teh jarak tempuh niti 80 km anu dijugjug leuwih ti 4 jam. Lodaya Adventure anu dikokolakeun ku Polres Cimahi di Iluan ku 2604 tandang timang pirang lelewak instansi turta masyarakat umum. Jalan pakampungan anu taringgul turta rumpil jadi pangirut anu mandiri pikeun pat tandang. Eta kegiatan teh jarak tempuhna 80 km kalawan waktu keur ngajugjugna leuwih ti 4 jam. Salah seorang patandang Lodaya Adventure Kebangsaan Ramdani ngeceskeun medan tempuhna bangga. Tapi ka antukna motorna rusak dumeh rantena pegat di tengah-tengah medan jalan. Abah. Terus ini nggak bisa melanjutkan, Pak? Bisa, Pak. Nah, ini kendalanya, Pak, barusan, Pak? Rantainya copot. Berapa lama ini dibutuhkan waktunya, Pak? 15 menit. Kapolres Cimahi AKBP Rusdi Suryanagara ngebrehkeun eta Lodaya Adventure Kebangsaan teh dikokolakeun di nararaga ngarareuh milangkala kamerdekaan ka-74 Republik Indonesia. Samalah jumlah patandangna ngahontal 2.600 urang. Hari ini Lodaya Adventure Kebangsaan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74. Tujuannya adalah untuk menyatukan memperingati hari kemerdekaan ini, mengingatkan kita semua bahwa kita semua satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Di sini kita lihat semua para peserta datang dari berbagai macam daerah. Semangat yang dibawa yaitu perkecil perbedaan, mari kita besarkan. AKBP Rusdi Suryanagara Ngerong, kegiatan motor trail Lodaya Adventure Kebangsaan mampu ngawogan tali duduluran di papada warga utamana masyarakat Jawa Barat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.